aku sudah sampai sana. Oh gitu. Segala macam mata-mata. Mulainya setengah enam. Oh gitu. Isi lo tuh.
Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Allahumma salli alaihi. As-salamu alaik Zainal Anbiya. As-salamu alaik. As-salamu alaik. As-salamu alaik Zainal Anbiya. As-salamu alaik Atqa. As-salamu alaik Zainal Anbiya. As-salamu alaik. As-salamu alaik. As-salamu alaik Asqal Adqiya. As-salamu alaik Zainal Anbiya. As-salamu alaik. As-salamu alaik. As-salamu alaik Zainal Anbiya. As-salamu alaik Zainal Anbiya. Kal Askiya. As-salamu alaik Asqal Askiya. Adqal Askiya. As-salamu alal mutawajjih bil karam. Mubarik ali wa ala ali. Allahumma salli ala. Sedaya undang para saudara sedaya. Kita kebalik Mas, harusnya saya bahasa Indonesia. Monggo. Matur nuwun sanget sampun kumpulaken pasar Gondang Mekso. Barusan tadi adalah saya nanyakan, Mbak. Ya, Agro Rebana dari kelompok Nurul Balat. Terus? Mas? Terus. Senyumnya itu loh, di pagi hari. Mas, ini grup Rebana, anak-anak niku pun bangun dereng, Mbak, niku jamin.
Nek jane pun sampun dangu sawetawis Maret 2010 ananging menika ingkang rati ageng-ageng ngeranten kawontenan ngenten sing nyambut damel enten sing enten tindak enten pun dia akhirnya vakum niki kula mencoba lagi merekrut rencang-rencang ingkang alit-alit. Oh nggih. Menika nggih perlu diketahui bahwa grup Rebana menika pernah menjadi juara satu di tingkat Kabupaten Kulon Progo. Mari tepuk tangan. Keserimpet saya. Dan saya bisa kedap, gitu ya. Gelagah. Lah, kagum salah juga pun. Menika kepareng. Oh, Jay. Oh, Jay. Yang kan sampun rawuh wonten meniki. Bisa menika tim. Bina dari Jogja dan seniman saking Arab. Menika wonten kali. Monggo demi tepuk tangan, nggih. Nggih, saking rawuh. Kenapa? Kapan kali saking Bapak perangkat desa Dusun Gelagah, Desa Gelagah. Menika sugeng rawuh Pak Agus, menika lurah baru. Baru satu minggu, tesih kinis-kinis nggih. Nggih menika. Nggih. Mbak Fani wonten malih nggih ingkang rawuh mriki? Sampun mau kula sepot. Oh nggih. Berarti acara salah jengipun nggih menika sambutan saking Bapak Mbak Marangin. Oh. Oke. Iya. Selamat pagi semuanya. Bapak-bapak, ibu-ibu, adik-adik, warga Desa Gelaga. Kami permisi sekali, senang banget bisa ikut jadi bagian dari keramaian pasar yang dimana di sini kami ada sedikit persembahan dari Bienal Jogja ya, mumpung lagi ada acara di pusat kota dan ini adalah bagian dari cara kami ingin membagi juga sedikit dari keriaan tersebut di sini yang kemarin sudah diorganisir oleh Fani dan teman-teman dengan kelompoknya Kecil Bergerak. Itu semacam sanggar anak-anak muda kreatif yang memang senang melakukan berbagai hal-hal yang berkesenian dan berbudaya dengan warga di berbagai tempat. Dan kemarin ini setelah melakukan berbagai pendekatan dan riset bersama-sama berbagi menikmati pagi ini. Semoga ini menjadi kesenangan bagi semuanya dan kami terima kasih sekali sudah boleh ikut apa ya semacam berbagi di sini gitu. Dari saya kira-kira begitu dari Yayasan Bienal Yogyakarta dan juga ini bagian dari Festival Budaya Bergerak yang diselenggarakan oleh pemerintah di Provinsi DIY Yogyakarta. Sekian dulu dari saya ya. Terima kasih lagi sekali lagi terima kasih semuanya. Mari kita beri aplaus untuk Mbak Farah dari Jogja. Untuk selanjutnya Mbak Farah boleh di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Marilah kita mengucapkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa di mana pagi ini yang cerah kita telah diberikan berkah hidayah serta limpahannya kesehatan sehingga bisa berkumpul menyatu dengan komunitas Kecil Bergerak yang kami hormati Direktur Bienal dari Yayasan Bienal Yogyakarta dan Mbak Farah. Mbak Farah tadi disuruh ngendika basa Jawa menyatukan perpaduan budaya dengan pasar tradisional yang diprakarsai oleh Mbak Farah dan teman-teman Buleni yang disatukan pasar tradisional dengan budaya Abroh atau Rebana yang nantinya akan dilestarikan karena ini merupakan budaya dan pasar tradisional ini mohon Buleni nanti di sampaikan ke Dinas Wisata bahwa
pasar tradisional ini merupakan tulang punggung perekonomian orang Glasgow dan sekitarnya. Dari beberapa desa di sini ada 12 desa yaitu di sekitarnya, bahwa pasar di sini adalah pasar, boleh dikatakan pasar panganan, Bu. Jadi beberapa macam makanan di sana, dari yang kecil sampai yang warna-warna macam-macam ada semuanya, Bu. Dan jam 10 nanti juga ada pertunjukan kesenian tradisional di Congot yang dilakukan oleh Dinas Pariwisata dan Kebudayaan ke seluruh beberapa desa. Nanti kalau Bu Neni sebagai Direktur Final berkenan, monggo nanti dikunjungi. Ini Bu Neni juga mendatangkan dari beberapa 5 negara, Emirat Arab, dari Yaman, ya Bu ya. Sementara nanti masih ada beberapa acara berdiri di kanan. Tapi sebelumnya ini ada kenang-kenangan dari komunitas seni Jogja untuk desa ini. Ini adalah apresiasi kesenian, apresiasi perlindungan terhadap pasar tradisional. Monggo Mbak Rani, ini nanti akan diserahkan Mbak Farah kepada Pak Agus. Ada kata-kata Mbak? Penghargaan, terima kasih Pak Kurnia kepada seluruh keluarga Desa Glaga, Pemon, Kulon Progo atas partisipasi aktifnya dalam Pasar Glaga Perjumpaan Subuh Minggu 1 Desember 2013 Kecil Bergerak Bienal Jogja 2013. Ini simbolnya, gambarnya atau bentuknya ini dari jam matahari atau jam katulistiwa, Pak. Itu yang jadi konsep perjumpaan subuhnya itu. Ya, terima kasih Mbak Farah, Pak Agus, monggo dipersilahkan untuk unggah kembali. Matur nuwun. Acara selanjutnya adalah monggo ibu-ibu sareng-sareng merangkai gunungan. Teng mriku sampun wonten gunungan lanang kalian gunungan wadon. Desa wonten, Bu. Cabe tampar, halik, kriting, wonten lado, wonten kio. Kok. Oh, nggih. Wah, niku keren-keren saya itu, nggih. Namanya cabe kok halik niku, jan niku kados
rencang kula niku. Heli gugu-gugu nggih. Dan masih banyak yang lainnya. Mengunjungi. Oke, mungkin jam 7 berdi. Oke, mungkin bebas. Baik, dilaporkan juga dari sini perjalanan nasi kuning sedang akan meluncur ke TKP begitu Mbak Fani. Mbak Fani, ada apa ini di depan Bali? Saya pernah jauh dari Bali. Oke, untuk jajan pasarnya ini bisa dinikmati bersama, tetapi alangkah baiknya jika didoakan dulu ya.
Sungguh indah sekali hari ini. Bapak guru minangnya keluar keresmian ini, semoga kita saran-saran menunggu dan bisa berkata mungkin-mungkin saja sepuluh kita sekaya lalu minta sekaya penyaringan maju lantaran keusahaan sekaya. Amin. Surah baik ajaan dari salam wa sa'adah fitbin wa dunia wa akhir al-Fatihah. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad. من جميع الخيرات للحياة وبعض الممات. اللهم اغفر لنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغيرا. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. دينا وعافية في جسدنا وزيادة في عملنا وبركة في رزقنا وطوبة قبل مالنا ورحمة قبل مالنا ونصرة قبل مالنا. اللهم هب من علينا في سكرتنا ونجة من النار ونعفة الحساب. ربنا 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 إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم انصرنا فإنك خير الناصرين واستغفر لنا فإنك خير الفاتحين واغفر لنا فإنك خير الغافلين وارحمنا فإنك خير الراحمين وارزقنا فإنك خير الرازقين واهدنا ونجنا من النار الظالمين. اللهم إنا نسألك في جهنم كريما أن تجعل لنا من كل هم وغم أصلحنا وأن تجعل فيه بفرجا مخرجا وأن تجعل لنا فوائدنا في الدين والدنيا والآخرة يا قاضي الحاجات يا مجيب الدعوات يا صادق الوعد الأمين يا مجيب السائلين وإلهك إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الأمين. اللهم لا إله إلا هو الحي القيوم. اللهم إني أسألك بأني أشهد أنك أن الله لا إله إلا أنت الأحد الصمد لا أبطل بحسن دورتنا عن ذهب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Maturun, menika wujud donga puji syukur matur asalipun Gusti Allah Subhanahu wa taala. Nggih, salajengipun monggo para sedaya mendhet jajan pasar ingkang dipundhut niki. Ampun Tuhan, ampun. Jangan.
kebanyakan warga semangat semua. Ternyata matahari agak panas, neng boten menapa napa. Gimana tuh lihat acara ini? Senang gak? Senangnya kenapa? Oh, bisa turun dulu, Pak Budi Wanda. Thank you.
Thank you.
programnya itu adalah untuk melihat kan ya mas, potensi kesenian masyarakat yang utama. Kemudian yang kedua itu melihat tentang pasar yang ada di sebelah itu, tentang pasar bagaimana pasar tradisional tetap didukung untuk hidup. Kemudian kalau untuk tema final itu sebenarnya ini kan perjumpaan subuh di Pasar Gelagah. Filosofinya sebenarnya subuh itu kan mencerminkan waktu saat orang beribadah, sholat sebelum melakukan aktivitas, setelah tidur itu kan subuh. Kemudian saat habis subuh orang pergi ke pasar ini untuk berbelanja, untuk makan, untuk dijual lagi untuk para pekerjanya. Kemudian baru setelah itu kan melakukan aktivitas. Aktivitasnya ya keduniawian. Jadi dari spiritual menuju ke keduniawian. Kemudian ya. Kemudian yang kedua adalah yang ditampilkan dalam kesenian ini pertama rebana. Rebana itu identik dengan musik-musik Arab, hadroh dan sebagainya, itu kan sangat Arab sekali. Dan syair-syairnya juga berupa syair Islami. Dan ada pertemuan juga dengan Jawa, antara Islam dan Jawa. Misalnya syairnya syair yang ditembangkan Gus Dur itu saya lupa namanya, tapi ada. Jadi ada persinggungan antara budaya Islam dan budaya Jawa di situ. Kemudian gunungan. Ya, gunungan itu simbol tradisi Jawa yang sudah ada, Rebek, Larungan, itu ada pakai gunungan, Gunung Lanang dan Weto. Yang intinya adalah sebagai wujud syukur atas kesuburan yang sudah ada itu mas. Kemudian untuk jadilannya, itu sangat sinkretis sekali dari tradisi Islam ke tradisi Jawa. Persinggungannya ada, dalam kesenian ini ada. Sebenarnya kalau dari asumsi yang diajukan ke konco-konco kecil bergerak yang dari final itu, kan kami uji satu bulan di sini. Kami riset, datang ke perangkat desa, tokoh-tokoh desa, kemudian pengelola pasar, sampai warga kami datangi dan kami mencoba untuk mengecek hipotesa yang diberikan. Tetapi ternyata memang ada beberapa yang tidak sama, seperti dulu petungan, dan ternyata di sini orang sudah tidak pakai petungan lagi untuk jualan, untuk bertani, untuk melaut. Ada, tetapi hanya sedikit sekali. Artinya ada, tetapi sudah mulai ditinggalkan itu loh. Kemudian kami mikir apa yang akan disajikan sesungguhnya. Ya akhirnya kami mencoba untuk melihat bagaimana kesenian berbasis partisipasi masyarakat itu ditampilkan dengan dihubungkan dengan tema juga. Hasilnya seperti ini mas. Kalau sejauh ini memudarnya tradisi-tradisi petungan misalnya, contohlah itu Tanoto Mongso itu karena lebih faktor ekonomi, globalisasi mungkin, tetapi juga ya nyatanya walaupun globalisasi tapi masih senang jadilan misalnya itu kan, berarti apakah karena globalisasi atau tidak, yang pasti masyarakatnya jadi berada dalam ruang pinggiran antara modernitas dengan tradisional. Jadi masih ambivalensi antara suka tetapi tidak pakai, antara membenci tapi masih senang juga. Gitu kan. Jadi di sini Islamnya Islam Enu lebih banyak. Apa ya? Dekat, dekat. Ini memang penting antara Islamnya lebih pluralar. Jamaah terbuka dengan lian itu loh. Mereka sejauh ini kami datangi satu persatu menerima dengan baik. Gak ada masalah sama sekali. Gitu. Kalaupun ada masalah hanya jujur malah gak ada ya. Semua diselesaikan dalam diskusi, dialog. Kemudian kalau hubungan agama sini bagus mas. Bagus. Ada Islam, Kristen, Katolik, yang kejawen ada tapi tidak tertulis sih kalau di KTP itu baik-baik saja, tidak masalah. Justru yang mengancam itu kedatangan, apa mas, seperti ya, semacam tambang, bandara, itu justru yang menjadi antara ketakutan dan ketidaktakutan. Ketakutannya
pertama tradisi mereka akan tergerus karena di sini akan menjadi modern, menjadi sangat pesat. Pasar tradisional mungkin bisa hilang karena modernitas tadi. Kemudian dari segi sosialnya banyak yang agak kaya mendadak, Mas, karena hasil itu. Kalau untuk pasar menjadi titik temu atau pertemuan dari berbagai desa, bahkan antar kecamatan, bahkan antar turis itu yang datang ke Pantai Gelagah, mereka bisa beli di sini jajan makanan lebih murah di sini. Terus yang jualan pun tidak muslim semua, ada yang Kristen, ada yang Katolik juga ada. Artinya kondisinya memang stabil, hanya pengurus pasarnya itu agak berbeda dengan pasar-pasar besar lainnya. Karena di sini hanya ada satu pengelola, bukan lurah pasar. Hanya satu pengelola, dan itu langsung di bawah balai desa. Itu, jadi bukan otonom ya. Jadi masih perlu apa ya. Kalau saya tanya apakah perlu organisasi, mereka masih pikir-pikir juga apakah masih butuh, apakah urgent atau tidak. Tapi mereka mengikuti arus saja, Mas.